Salam sejahtera Malaysia, salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Berita gembira untuk Anda, terdapat satu jadual yang viral di Facebook Bantuan Keluarga Malaysia ataupun Waktu Kredit BKM fasa ketiga. Ya, saya percaya ramai sudah di luar sana yang sudah terima bayaran BKM dan dalam pada masa yang sama ramai juga belum terima bayaran BKM fasa ketiga. Bagi admin ada online banking, jadi admin boleh sentiasa periksa BKM dah masuk ke belum, BKM dah masuk ke belum. Jadi banyak komen yang daripada subscriber, viewers channel admin ataupun banyak juga komen yang admin lihat di Facebook yang mengatakan bila BKM masuk bank BSN, bila Maybank masuk, bila Public Bank masuk, bila RHB Bank masuk, bila bank ini masuk, bila bank itu masuk. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ada satu ya jadual yang viral sejak kemarin lagi yang mengatakan BKM fasa ketiga bagi bank ini akan dibayar mengikut jam. Terdapat satu jadual yang viral berkenaan dengan pengkreditan BKM fasa ketiga untuk bank ini. Kita percaya banyak yang sudah terima, banyak juga yang belum terima. Jadi admin hanya kongsikan jadual yang dikongsikan di Facebook Bantuan Keluarga Malaysia ini sebagai rujukan. Dan admin tidak tahu sahih atau tidak, tetapi sebagai rujukan admin rasa boleh digunakan. Yaitu untuk bank BSN akan dikreditkan pada 11 pagi sehingga 2 petang, sehingga 5 petang, 8.20 malam sehingga 11 malam. Pendek kata dibayar pada 11 pagi sehingga 11 malam. Manakala bank seterusnya yaitu bank Maybank dikreditkan pada jam yang sama juga yaitu 11 pagi sehingga 11 malam. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, admin ada lihat juga beberapa komen yang mengatakan ya biarpun BKM dah mulai masuk, ada juga yang belum terima pengkreditan, kita tahu. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, BKM fase ketiga seperti pengumuman daripada Perdana Menteri dibayar secara berperingkat. Tidak semestinya semua akan terima pada waktu yang sama. Macam kawan saya dua orang nih, mereka sama-sama bank BSN, tetapi satu sudah terima, satu belum terima. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, dibayar secara berperingkat, level by level. Kita hanya menantikan pengkreditan BKM. Yang pasti, kita tahu BKM bakal dibayar. Jadi, untuk jam kredit hari ini yang admin boleh kongsikan, tidak mustahil juga bank Maybank, Public Bank, RHB, BSN dibayar pada tengah hari, pada petang ataupun malam hari ini. Sebab kita pun tidak expect. Seperti pengumuman Perdana Menteri yang dikatakan 20 hari bulan adalah tarik bayaran hari pertama BKM. Tetapi ada yang terima pada 19 hari bulan, betul atau tidak? Jadi ada yang terima awal. Dan juga dalam pada masa yang sama admin juga ingin ingatkan, ada juga yang akan terima lewat. Tidak mustahil juga akan dikreditkan sehingga 30 September. Mungkin 28 September, 29 September kita tidak tahu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, untuk jam kredit BKM fasa ketiga, saya percaya mungkin ramai di luar sana yang sekarang sedang ingin ke ATM, cucuk, nak keluar duit. Tapi kita tahu jam kredit bagi setiap bank adalah berbeza dan tidak ada jadwal yang dikeluarkan bahwa, ataupun jadwal tepat yang mengatakan bahwa BKM fasa ketiga dibayar pada jam begini untuk bank ini, akan dibayar pada jam begini untuk bank ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, itu adalah jangkaan daripada daripada jadwal yang dikongsikan di Facebook Bantuan Keluarga Malaysia. Itu saja perkongsian hari ini. Semoga Anda semua dalam keadaan yang baik. Terima kasih Malaysia kerana menonton. Salam sejahtera Malaysia, salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Berita gembira untuk Anda, terdapat satu jadual yang viral di Facebook Bantuan Keluarga Malaysia ataupun Waktu Kredit BKM fasa ketiga. Ya, saya percaya ramai sudah di luar sana yang sudah terima bayaran BKM dan dalam pada masa yang sama ramai juga belum terima bayaran BKM fasa ketiga. Bagi admin ada online banking, jadi admin boleh sentiasa periksa BKM dah masuk ke belum, BKM dah masuk ke belum. Jadi banyak komen yang daripada subscriber, viewers channel admin ataupun banyak juga komen yang admin lihat di Facebook yang mengatakan bila BKM masuk bank BSN, bila Maybank masuk, bila Public Bank masuk, bila RHB Bank masuk, bila bank ini masuk, bila bank itu masuk. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ada satu ya jadwal yang viral sejak kemarin lagi
yang mengatakan BKM fase ketiga bagi bank ini akan dibayar mengikut jam. Terdapat satu jadwal yang viral berkenaan dengan pengkreditan BKM fase ketiga untuk bank ini. Kita percaya banyak yang sudah terima, banyak juga yang belum terima. Jadi admin hanya kongsikan jadwal yang dikongsikan di Facebook Bantuan Keluarga Malaysia ini sebagai rujukan. Dan admin tidak tahu sahih atau tidak, tetapi sebagai rujukan admin rasa boleh digunakan. Yaitu untuk bank BSN akan dikreditkan pada 11 pagi sehingga 2 petang, sehingga 5 petang, 8.20 malam sehingga 11 malam. Pendek kata dibayar pada 11 pagi sehingga 11 malam. Manakala bank seterusnya yaitu bank Maybank dikreditkan pada jam yang sama juga yaitu 11 pagi sehingga 11 malam. Jadi tonton dan puan-puan, admin ada lihat juga beberapa komen yang mengatakan ya biarpun BKM mulai masuk, ada juga yang belum terima pengkreditan, kita tahu. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, BKM fase ketiga seperti pengumuman daripada Perdana Menteri dibayar secara berperingkat. Tidak semestinya semua akan terima pada waktu yang sama. Macam kawan saya dua orang nih, mereka sama-sama bank BSN. Tetapi satu sudah terima, satu belum terima. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, dibayar secara berperingkat, level by level. Kita hanya menantikan pengkreditan BKM. Yang pasti kita tahu BKM bakal dibayar. Jadi untuk jam kredit hari ini yang admin boleh kongsikan, tidak mustahil juga bank Maybank, Public Bank, RHB, BSN dibayar pada tengah hari, pada petang ataupun malam hari ini. Sebab kita pun tidak expect. Seperti pengumuman Perdana Menteri yang dikatakan 20 hari bulan adalah tarik bayaran hari pertama BKM. Tetapi ada yang terima pada 19 hari bulan, betul atau tidak? Jadi ada yang terima awal. Dan juga dalam pada masa yang sama, admin juga ingin ingatkan, ada juga yang akan terima lewat. Tidak mustahil juga akan dikreditkan sehingga 30 September. Mungkin 28 September, 29 September kita tidak tahu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, untuk jam kredit BKM fase ketiga, saya percaya mungkin ramai di luar sana yang sekarang sedang ingin ke ATM, cucuk, nak keluar duit. Tapi kita tahu jam kredit bagi setiap bank adalah berbeza dan tidak ada jadwal yang dikeluarkan bahwa ataupun jadwal tepat yang mengatakan bahwa BKM fase ketiga dibayar pada jam begini untuk bank ini, akan dibayar pada jam begini untuk bank ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, itu adalah jangkaan daripada jadwal yang dikongsikan di Facebook Bantuan Keluarga Malaysia. Itu saja perkongsian hari ini. Semoga Anda semua dalam keadaan yang baik. Terima kasih Malaysia kerana menonton.